Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu ayyu salla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para masyayikh, guru-guru mulia, Ustazuna al-Fadil Gus Yusuf matta'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumih, usianya jauh di bawah saya, tapi masya Allah ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Mendengar nasihat beliau, terbayang kita kepada abah beliau, Allah yarham al-maghfurlah ki Haji Uzairan qaddasallahu sirrah wa a'la darajatahu wa ja'alahu min awliya'illahi ta'ala wa razaqahu al-jannah bighairi hisab. Kiai Haji Ferry Nur, Kiai Deden, Kiai Sya'roni, Kiai Junaidi, Kiai Musli, Abi Naseh, Kiai Huda, wa jami'u kuyaha. Kalau bahasa Arab kiai tulisannya kiahi pakai hak besar, jamaknya kuyaha. Dan juga abang-abang kufillah biker soleh. Ini klub Harley Davidson tapi kerjaan utamanya dakwah. Naik motor mah supaya sampai tujuan aja. Tapi sesungguhnya apa? Ridho Allah yang dicarinya. Nanti selesai zikir kita rame-rame naik Harley. Mau? Wani piro. Masya Allah, berkah, marhaban, ahlan wa sahlan. Ini kelihatannya aja pakai kaos, ya, peci biasa, tapi kerjaannya dakwah. Inilah kerjaan kita kaum muslimin, kerjaan kita orang beriman. Kerjanya di mana? Di masjid. Bangga dong, bahagia dong. Bukan urusan gaji berapa, angkanya berapa, bukan itu. Tapi kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan berkhidmat di rumah Allah, Baitullah. Rumah mana lagi yang lebih mulia daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka semua yang hadir hari ini di rumah Allah, di Masjid Az-Zikra tercinta ini, adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang dihidayahi oleh Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyar. Orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa menikmati duduk di taman surga kayak gini. Kalau bukan hidayah Allah, enggak ada kita di sini. Dan kalau bukan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, rasanya duduk bersebelahan dengan sahabat-sahabat kita tidak nyaman. Kenapa dibuat senang, bahagia? Tadi saya perhatikan waktu Gus Yusuf memberikan tausiah, melongo semua.
Ingat dosa atau ingat apa ini? Ini tadi beliau sebut masalah, semua kita punya masalah. Saya mau tanya yang hadir di sini, punya masalah? Angkat tangan yang punya masalah. Saya paling tinggi. Masalah saya paling besar. Dan masalah saya bukan di luar saya, tapi masalahnya pada diri saya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang kok. Selesaikan masalah tanpa masalah. Oh, yang menyebut itu pengalaman. Allahu Akbar ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, bahagianya kita hadir, dihadirkan oleh Allah. Ayah bunda, kemarin saya ketemu Ustaz, saya ikut zikir dari tahun 2003. Saya zikir sejak dari Mampang, saya zikir gak pernah putus. Ustaz, anak-anak saya dulu masih kecil datang zikir di sini, didoakan oleh Ustaz Arifin katanya dulu supaya jadi ulama. Sekarang sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sekarang berangkat belajar ke Mesir. Allahu Akbar. Jangan dikira pertemuan ini sia-sia dan tanpa makna. Jangan dikira kalau kita bersalaman dengan saudara kita enggak ada maknanya, sekedar salaman, tidak. Jangan dikira tatapan mata di antara kita, bertemunya tatapan, menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, Murabbi kita mengajarkan, setiap pandangan, setiap pendengaran, apapun yang keluar dari lisan, gerak tangan, gerak kaki, dia diamnya berzikir. Tatapan matanya rahmat, gerak kakinya berjihad. Allahu Akbar. Bahagia, bahagia. Bahagia? Tolong angkat tangan yang bahagia. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tambah kebahagiaan itu. Amin ya Rabbal. Yang tidak bahagia angkat tangan. Wah, kalau ada yang angkat tangan, saya minta duduk di depan, depan Gus Yusuf. Allahu Akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, tadi beliau ingatkan perjalanan kita panjang jauh, urusannya nanti di akhirat, itu lebih berat daripada di dunia. Yang kita kasihan, yang kita sayangkan, mereka yang wafat kemarin tidak disolatkan sebagaimana solat jenazah seperti biasa. Mereka yang dikuburkan tidak biasa, harus pakai peti, bahkan harus dibungkus dengan plastik. Kacamata kita ini ngelihatnya kasihan, tapi sesungguhnya boleh jadi hari ini mereka sedang bahagia semuanya. Lebih dibahagiakan oleh Allah, karena dunia tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu nanti di akhirat, mulai dari alam kubur. Orang yang dikubur gak ditanya lagi sertifikat vaksin, udah booster apa belum, gak mikirin lagi harga minyak goreng, gak mikirin lagi nanti bagaimana, gak mikirin lagi. Yang mereka rasakan adalah menikmati amal solehnya. Baru alam kubur, bagaimana nanti akhirat. Khairun wa abqa, yang lebih baik daripada dunia, dan pastinya kita kekal di akhirat nanti. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majelis ini menghantarkan kebersamaan kita di akhirat. Pokoknya saya ridho, Gus Yusuf ada nunggu di pintu surga. Nanti cari-cari saya. Mana si Syukur belum ada juga. Hah? Sudah ketemu kata beliau, masuk antum ke dalam. Alhamdulillah saya masuk surga karena syafaat beliau. Beliau masih di pintu. Pintu bagian dalam Gus, tenang. Kalau nunggu pintu bagian luar beda. Allahu Akbar ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, bahagia kita, bahagia, bahagia. Sudahlah, orang kalau duduk di majelis zikir enggak bahagia juga, siapa yang salah? Jangan-jangan yang mimpin zikirnya yang salah. Kalau orang sudah ada di majelis zikir ini,
masih ribut saja. Apanya yang salah? Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyu julasaina khairun, teman yang mana yang pantas kami jadikan teman kongko, teman ngobrol, kami duduk-duduk bersamanya. Rasulullah SAW menjawab, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, kalau kalian memandang dia, kalian melihat dia, membuat kalian ingat Allah. Kalau ada orang kayak begini, dekati dia, bersamakan dengan dia. Allahu Akbar, ini orang baik. Jangan sampai kita melihat dia, muncul pikiran mesum. Bahaya yang begitu. Tapi kalau kita melihat dia, Allah. Melihat dia, Allah. Melihat dia, Allah. Ini orang baik. Saya mau tanya, bagaimana antum lihat wajah saya? Allah. Jujur ya, jawabnya dalam hati saja. Mudah-mudahan yang hadir saling menatap, ini orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang baik. Kita masih ingat Allah yarham Kiai Arifin. Rasanya beliau kalau ketemu orang, baru ketemu sekali, kayak sudah pernah ketemu 10 tahun yang lalu. Betul? Kita merasakan itu? Beliau kalau ngobrol sama orang, humble, tenang, membahagiakan, menyenangkan. Dan password yang selalu kita ingat, Gus, setiap ketemu beliau selalu ditanya, istri antum berapa? Kalau jawabnya satu, kata beliau, ganteng-ganteng mubadir. Ustaz Mutadudin, mohon dipikirkan. Itu kata beliau, maaf, menyenangkan, membahagiakan saja. Itu kelas kiai katanya. Kiai Deden, Kiai Junaidi, Kiai Musli, Kiai Ferinur. Saya belum kiai. Gitu. Jadi ikhwah, senang, senang, senang. Jadi kalau ada orang yang mengingatkan kita kepada Allah saat kita memandang dia, jangan berpisah dengannya. Jadikan terus bersama dengan dia, bahagia bersama dengan dia. Kunci ini kunci. Man dzakkarakum billahi ru'yatuhu, saat kita memandang dia membuat kita ingat Allah. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu, kalau dia bicara menambah ilmu buat kita. Kalau dia bicara menambah wawasan buat kita. Kalau dia bicara menambah pencerahan buat kita. Ini orang baik. Temenin dia. Jangan kita cari temen yang sudah ngobrol kanan kiri, atas bawah, tanjakan, tikungan, belokan, kagak jelas. Sekedar menyenangkan suasana tapi tidak ada isinya. Apalagi kalau isinya adalah hoax. Isinya adalah namimah, isinya adalah ghibah, mengadu domba, menjelek-jelekkan. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtu. Gak bakalan suka kita makan daging yang busuk. Jadi kalau kita masih asyik menceritakan aib orang lain, bahkan menimbulkan namimah, adu domba, apakah mampu kita memakan daging yang busuk itu? Gosip. Dulu kata Allah yarham, itu biasanya kerjaan bapak-bapak. Ya bunda ya. Gosip. Kerjaan. Siapa? Bapak-bapak. Apalagi kalau bapak-bapak udah pada kumpul di arisan. Ya bunda ya, kasih tahu bapak-bapak, mau enggak makan daging saudaranya yang busuk? Ya bunda ya, tuh dengerin bapak-bapak. Allahu Akbar.
Kalau ada orang yang omongannya membuat kita ingat Allah, melihatnya mengingat Allah, kalau ngomong mencerahkan hati. Makanya jangan tinggalkan majelis ini. Jangan tinggalkan majelis zikir kita. Jangan tinggalkan pertemanan dengan orang-orang baik. Dan yang ketiga, wa dzakkarakum bil akhirati amaluhu, dan amalan dia memotivasi kita menyiapkan bekal buat akhirat. Kalau saya pakai imamah begini, saya tutupin kepala saya, bukan saya banyak ilmu, tapi karena kurang ilmu saya malu, maka saya tutupi kepala saya dengan ini. Kalau saya pakai sorban begini, pakai baju seperti ini, bukan berarti ini kesolehan, tidak, karena sedang belajar untuk meniti jalan kesolehan. Melihat orang-orang yang baik dengan amalnya, ikuti, 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 ikuti. Udah, carilah model-model yang baik dan jadilah antum semua model-model yang baik. Insya Allah dengan itu mendorong kita dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bahagia semuanya, dan insya Allah terus-terus dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fakir mohon doa. Ini sedang proses pembuatan visa. Mudah-mudahan Allah takdirkan tahun ini kembali bisa ke Tanah Suci. Insya Allah doa Al-Fakir buat semuanya yang hadir di sini. Ayo, siapa yang mau berangkat haji? Angkat tangan. Allahu Akbar. Yang mau berangkat umroh? Ya Allah, takdirkan semua yang mengangkat tangan ini ya Allah. Takdirkan kami bisa wukuf di Arafah. Takdirkan kami semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Bisa menziarahi kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama orang-orang yang kami sayangi, bersama orang-orang yang kami cintai, bersama orang-orang yang kami rindukan, orang-orang yang mendapat ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.